Halo, Assalamualaikum. Di hadapan saya saat ini sudah ada laptop Dell, tipenya Latitude E6410ATG. Ini keluhan dari usernya, kursornya dia bergerak bebas ya. Jadi dia kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan, gerak-gerak sendiri kayak gitu. Nah, kalau ini sih lagi diem. Untuk menggerakkan kursornya, di sini ada dua jenis alat. Yang pertama trackpad, mousepad, apa namanya? Touchpad. Yang kedua ada trackpad di tengah keyboard di sini. Tuh. Jadi kalau kita tekan trackpadnya, ini bisa menggerakkan kursor. Dan ini juga touchpad juga masih bisa menggerakkan kursor. Tapi dia kalau lagi nggak ditekan atau nggak disentuh touchpadnya, kadang-kadang suka gerak-gerak sendiri. Nih misalnya kayak gini ya. Ini lagi diem nih. Tapi dia kadang-kadang suka ini, tiba-tiba lagi nggak disentuh gini, bergerak bebas dia ke kiri, ke kanan. Seringan sih ke kiri atau ke kanan, kadang-kadang ke bawah tuh seperti ini tuh. Tuh. Tuh, kayak gitu. Jadi kursornya gerak-gerak sendiri. Nih, ini dia diam lagi, nanti dia gerak-gerak lagi. Jadi sering bergerak bebas. Kalau menurut pengamatan sih, sepertinya saya curiganya ke sini ya, ke trackpad-nya. Soalnya kata usernya sempat ketindih laptopnya. Jadi mungkin ini trackpad-nya dia udah error ya. Ini sih lagi diem tuh. Jadi sering banget ganggu. Kayak gitu. Untuk solusinya, saya coba solusinya untuk menonaktifkan trackpad ini yang di tengah nih. Jadi nanti kita pakainya touchpadnya aja, yang difungsikan touchpadnya aja. Jadi trackpadnya nggak usah dipakai. Ini sih kadang-kadang normal, kadang-kadang gerak-gerak sendiri. Tapi kata user emang lumayan ganggu sih ya. Kadang-kadang dia kencang banget ininya. Geraknya. Nah, kalau ini sih lagi no, tuh kayak gitu. Ini sih lagi normal nih. Tapi sering banget kata user sering banget error kayak gitu, suka jalan-jalan sendiri. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Matikan dulu. Tuh, kencang banget. Tuh kan ke bawah. Nih. Tuh, error dia tuh, ngaco. Tuh, jalan-jalan sendiri. Jadi ini sepertinya udah nggak bagus nih. Trackpad yang di tengah di sini udah nggak bagus kondisinya. Oke, langsung aja kita shutdown dulu ya. Agak susah nih sepertinya shutdownnya juga. Ya, tuh, gerak-gerak sendiri tuh. Jadi agak susah ngarahin kursornya. Pakai ini harusnya. Repot ya kalau kayak gini ya. Jadi dia maunya di pojok terus. Kenceng banget gerak-geraknya. Ini mau di shutdown aja susah nih. Gak kena-kena shutdownnya. Harus pakai mouse harusnya nih. Tapi ya tetap aja pakai mouse juga nanti dia. Nah, pas dapat kena. Udah kena shutdown-nya. Kita matikan dulu laptop-nya.
tunggu sampai benar-benar mati indikatornya yang di tombol power. Nah, ini udah mati ya, udah nggak ada lampu indikator yang nyala. Kita lepas dulu baterainya. Udah dilepas baterainya, tinggal kita lepas ininya, keyboardnya. Untuk melepas keyboard, kita perlu mencungkil ini aja. Ada front panel penutup baut-baut di keyboard. Ini bautnya ada 2 biji di sini. Jadi kita lepas baut keyboardnya. Lalu kita lepas ininya keyboardnya ya, bagian keyboardnya. Tinggal dicungkil aja sih ini kunciannya di pinggir. Tapi hati-hati jangan sampai kena tombol-tombol ya. Nanti kecungkil tombolnya lepas. Pelan-pelan aja di cungkil. Dilepas dari kunciannya, lalu kita tarik ke depan. Nah, ini ya sisirnya soket ya, seperti ini. Ada soket keyboard, jadi nggak pakai fleksibel, jadi langsung ditancep soketnya. Nah, ini jalur fleksibel yang tadi saya bilang trackpad yang ada di tengah. Ini yang saya curiganya errornya di sini. Jadi dia kursornya jadi gerak-gerak sendiri. Untuk fleksibelnya sendiri, ini arah soketnya yang paling sini ya, jalurnya yang paling kanan. Nah, yang ini. Ini untuk trackpad. Jadi kita putus jalurnya di sini. Caranya ditutup aja pakai solasi ya. Kita siapkan solasi seperti ini, solasi bening biasa. Kita potong secukupnya untuk menutup jalur trackpad pada soket keyboardnya. Nah, ini yang paling kanan, jalur trackpadnya. Susah fokusnya ya. Nah, biar kelihatan jalur trackpadnya, ini yang beda sendiri sih warnanya. Nah, yang paling coklat sebelah sini nih, yang paling kanan. Ini kita tutup aja pakai solasi jalurnya. Tapi jangan sampai menutup jalur keyboard ya. Jadi ini khusus ditutupnya yang jalur trackpadnya aja. Jadi nanti trackpadnya dinonaktifkan. Pakainya touchpad aja nanti di sini aja. Pakai touchpad. Jadi trackpadnya kita nonaktifkan aja daripada beli keyboard. Soalnya kalau keyboard tipe ini kayaknya sih lumayan harganya ya. Oke, sudah ditutup pakai solasi. Kita pasang lagi aja keyboardnya. Kita tekan ke bawah.
dimasukkan soketnya. Nah, oke, sudah mentok. Tinggal kita masukkan kuncian yang di pinggir-pinggirnya. Ditekan aja ya. Oke. Kita pasang lagi bautnya. Front panelnya kita pasang lagi. Ini sistemnya kuncian aja. Tinggal ditekan aja sampai masuk kunciannya, sudah rapi. Kita coba langsung pasang baterainya. Dimasukin lagi baterainya. Ya. Tinggal kita tes. Kita nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah boot ke Windows. Kita tunggu sampai selesai bootnya. Sudah selesai bootnya. Nah, ini kursornya udah diem ya. Jadi ini kalaupun di goyang-goyang trackpadnya, dia memang sudah ditutup jalurnya. Jadi udah nggak berfungsi trackpad yang di tengah ini. Karena memang sudah error juga ya. Jadi pakainya touchpad aja yang di sini. Jadi dia udah nggak goyang-goyang lagi kursornya. Udah stabil, diem. Jadi nggak ganggu ya. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat cara mengatasi kursor pada laptop Dell Latitude E6410 ATG yang suka bergerak bebas ya, gerak-gerak sendiri. Jadi masalahnya memang ada di trackpad sini yang di tengah keyboard. Nah, setelah di nonaktifkan trackpadnya, kursornya kembali stabil ya, nggak gerak-gerak, nggak goyang-goyang sendiri. Terima kasih banyak sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.